Oke, okay, kembali lagi bersama saya Rugemi. So yang baru datang di channel Rugemi, jangan lupa untuk korang like sebanyak mungkin, komen dan juga subscribe channel Rugemi. So hari ini kita akan buat video di depan saya, iaitu mic to guy guys. Mic wireless to guy guys. Jadi kita akan review dan apa ni kata test mic ni berkesan ataupun tidak, sejauh mana dia pergi. Okey, kita let's start. Okay guys, so sekarang kita akan buka mic wireless berjenama Tuga Professional Audio CM12 guys. Okay, kita buka. Okay, kita akan buka sekarang guys. So resip kita wear dulu. Kita akan terangkan satu persatu guys. So kita akan ambil ini dulu guys. Ini untuk apa ni yang panggil kabel kamera line guys. Kamera line, kabel untuk kamera line. Yang kedua, kita ada kabel untuk phone. Yang ini untuk phone dan yang ini untuk kamera. So benda ni ni boleh pakai untuk kamera dan juga phone. Yang ketiga, kita akan ada mic guys. Mic. Yang keempat, kita juga ada mic. Ia bagi dua mic dan dua kabel. Okey. Ya, ini settle masalah. Dan sekarang kita akan buka untuk mic. Untuk guna yo, ibu yo. Transmitter 1 dan transmitter ini 2 guys. Ya, kedua, ya ya bagi 2 transmitter. So kalau on ni penuh, on ni ganti. Kalau on ni penuh, on ni ganti. So kita akan terang boleh guna dua-dua ke tak ataupun tidak guys. Okay, so okay, bagi dua. Okay guys, kita akan ada mic satu lagi, iaitu receiver untuk connect di apa phone dan juga kamera. Kamera lah, phone dan juga kamera. Dan yang terakhir, kita akan ada Allah payuhnya lah, Pak Mege guys. Ni Pak Mege ibu lah, sebaik-baiknya. Okay, dan harga dia murah sekali. Taklah 500, taklah 200. Dia harga dia dalam ni guys, resik eh, 168 guys. 168 ini guys. Dan shipping RM4 lah, lebih kurang biasa 171. Murah dan sangat berbaloi. So, mic Tuga ni ya tak boleh pakai di Realme rasa lah. Sebab saya pernah tengok dia tak boleh pakai di Realme. So jadi mic ni berbaloi bagi saya. Jadi kita akan terah sekarang untuk berapa jauh mic ini boleh pergi. Walaupun dengar, walaupun value yo paling sedap jelas kau dok mic ini dengan harga semurah ini guys. Okey guys, jadi korang yang mahu dapatkan benda ni, link yo ada bawah. Okey, kita akan terah mic ini sekarang juga. Let's start. Okey guys, kita akan terah mic daripada Tuga ni. Tadi kita terah mic daripada Boya bilik. Jadi kita terah berapa jauh dia boleh pergi. So dengar molek tak, jelas tak. Okay, so kita ke pergi sejauh mana kita nak pergi. Siapa lah dia tak bunyi. So hari ni kita tak air poket ni, takut sini guys. So kita ke dua test lah. Yang pertama kita test hari ni, yang dua sorry lagi test lah. Waksi. Okay, kita ke terah. Ayo. Testing. 1, 2, 3. Kucing berlari. Mana nak sama dengan kucing berlari. Aku tak tahu lah. Takut dia dengar kau tak. Jauh ni. Kita pergi pucuk ni. Siapa lah. Apa ni. Ya. Tak bunyi guys. Kita akan tengok mic ni sejauh mana dia boleh pergi. Okay, mic ni guna bateri guys. Guna bateri. Okay, kita ke pergi lagi. Sejauh mana eh? Ada lah tak nampak guys. So kita ke pergi sejauh ni guys. Jauh mana guys? Jauh dah kali. Jauh kali kita pergi. Nampak lah. Sini lah. Sini lah. Jauh dah kali kita pergi. Jauh dengar kodok. Nanti kita tu lah. Test. Tengok dengar kodok. Jauh mana kita boleh pergi. Okay, kita unggah kali.
Okay guys, so sekarang ni saya akan test transmitter yang kedua. Bermakna Wasi akan pergi jauh mana yang nak pergi. Yang pertama kita pergi ni lepas tiapi, ia akan pergi lebih lebih lagi pada tiapi. Okay, kita akan tengok eh. Takut tak berfungsi ke, berfungsi ke. Okay, ikut atas apa tak ikut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Test. Assalamualaikum. Kocok. Assalamualaikum. Test. Oh. Kenapa dia ni? Apa aku dah. Malah aku biasa. Eka. Test. Assalamualaikum. Gitu. Kau aku pergi. Assalamualaikum. Kuat gitu. Test. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eh. Apa sini hodoh? Kilometer. Apa kat tiapi? Okay guys, sekarang kita ke transmitter dua-dua. Kita test, saya mau test. Okay, kita ke pergi berapa tu meter nak pergi. Okay, kita try. Baik, kita try dua-dua, tengok over si. Kita mau kecek. Assalamualaikum. Teh. Ano itu juga anak lembu. Apa yang boleh anak ambil ya lor? Ya lor dah. Hah? Ya dah. Batu? Boleh anak ayah. Anak ayah. Gengah anak asal. Boleh? Nak ubah. Alam bertemu api. Jadi ke? Adik. Tiapi ngah tali api. Kemba. Api dengan air? Musuh dengan musuh? Enemy. Mega kill. Double kill. Save. Fire up. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Ada kamera mega pas mana? Tak tahu. Di pamana kamera mega? Kamera mega budak-budak ni. Budak pula. Okey. Hak tu. Budak okey. Ha, jadi kita ke teh. Assalamualaikum. Izi. Apa ya? Alah gua balik dua lagi. Teh. Ramu teh. Teh. Assalamualaikum. Okey. Baik. Okey guys, so mak ni kita try dua-dua nampaknya berfungsi dengan baik. Mak ni dengan harga serendah 200 di Shopee. Nanti kita akan taruh link bawah tu kalau korang nak beli. Dia akan boleh coin 2000 nak beli mak ni. Mak ni boleh pergi dalam apa dia kata 100 meter juga. Lebih kurang 100 meter. Jauh. Tapi saya tengok di YouTube online lebih kurang 50 eh. Tapi saya rasa lebih kurang 100 meter ya boleh pergi. Jadi hok mana nak buat prank kau, gapo kau? Boleh lah mak ni. Mak tugas ni, mak tugas ya. Bawa 200 ya boleh 3. Mak 2, kabel 2, transmitter 2, receiver so. Pak mega so.
Jadi hok mana nak beli tu memang balu lah. Murah, berkualiti, padu, hantar raya kan. Kita dah gini 2 hari sampai kan. 2 hari kan. Perfect kan dari Selangor kan. Ni kan. Jadi memang terbaik lah mak ni setakat ini lah. Hok wireless. Alhamdulillah saya beli dengan molek, penghantar raya molek, buku set yang molek. Okey, jadi sampai sini saja kita teramat kita. So ya kan. Kena kena beli battery day okey. How to ah. Kena beli battery day, pakai battery kau ni guys. Jadi korang semua jangan lupa untuk like semai mungkin. Komen dan juga subscribe channel Rukemi. Okey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.